kata-katanya mas iyalah kata-katanya apa mas? Semangat selalu ya mas? semangat terus pokoknya lah ya. Ringgit lagi anjlok om mbah? Anjlok ringgit lagi anjlok, tetap semangat lah, penting bisa kena go madang wesit. Ya ringgit lagi anjlok, celengin dulu uangnya, nanti kalau sudah stabil baru kita kirim ke Indonesia. Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya X Sugang Vlog. Ya apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan dilancarkan segala aktivitasnya. Oke, semangat anak rantau. Ya. Oke, edisi konten kali ini saya akan seperti biasa ya lur ya. Kontenku random. Kali ini saya akan mengelas ini. Dudukan motor di sini ya. Saya mengelas tepinya dulu, tepi ini. Nanti dengan menggunakan las argon. Ini yang sudah dipasang ya, yang kemarin ini ya, ini yang sudah dipasang, ini manhole sudah itu didudukan, jam head, ya seperti inilah ya penampakan di kilang. Seperti inilah aktivitas saya bekerja di kilang pembuatan tangki di Malaysia. Semangat selalu anak rantau. Ini lagi ada pemotongan holo untuk kaki itu. Dari Bangladesh, oke? Siap, semangat ya. Oke. Oh ya nanti ini disambung sama ini ya besok. Bismillahirrahmanirrahim, semoga selamat dan lancar segala aktivitasnya. Oke, ikuti saya banding. Ya seperti inilah aktivitasnya ya. Ini nanti seperti ini lur. Welding. Kita welding. Oh, saya welding. Kita gaskan ke 15 ampere. Di sini sudah ada filler rodnya 160 dan yang ini 2 mili. Kalau ini kan longkangnya agak tebal ya, ini agak tebal, agak cukup apa namanya ya, ada longkang ya, ada lubang. Jadi mau tak tutup tak welding tik ya. Pengelasannya freehand bebas lur, teknik pengelasan bebas seperti ini ya, digoyang seperti ini. Oke. Kita lanjut. Seperti ini ya hasilnya ya. Ini halus. Jadi seperti inilah pengelasannya. Ya, hasilnya ini pengelasan freehand bebas tekniknya. Yang penting atas bawah itu harus sama ya. Disamakan. Jadi hasilnya rata seperti ini, bagus.
Okay. Have a mentor that's aggressive. Teach you things, have objectives. Changing lives from depressive all to something so impressive. Yeah, we all got things standing in the way. Seperti ini lur, malah saja lur. Ini kan ada longkang ini lur ya. Insya Allah jamin kuat. Ini tanpa digosok. Seperti ini top. Mau di helikopter sudah. Mau di balding, oke yuk. Sudah. Oke, kali ini pengelasan sudut ya bro, dengan digoyang seperti ini di kiau. Ukuran jarum tungsten menyesuaikan saja. Oke, mantap. Seperti bola ini. Kasih. Umu. Gini ya, goyang. Baik. Lanjut ya bro. Nah seperti ini lipan mulet lur. Belajar ras argon itu harus apa yang namanya ya, sabar ya, memahami step by step. Belajar ras argon itu harus sabar memahami step by step. Yang penting tangannya ini ya, yang kanan ini lemes lur, lemah, jangan kaku. Kalau sudah menggeol itu baru asik. Nikmati goyangannya lur. Memerlukan skill ya, skill lor, skill. Lessons, it's a blessing. Only happy when progressing. I don't ever second guessing. Know your path, get obsessed.
aggressive, have a mentor that's aggressive, teach you things, have objectives, changing lives from depressive all to something so impressive. Ini hasilnya seperti ini. Memakai ampere 125. Ini yang sudah jelas nih. Sui. Oke, mantap. Jangan lupa di, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe dan di like biar kalian tahu atau kalian tahu mengenai nah ini saya mau mengalah sini ya yang bawah ini. Bawah oke guys, kali ini pengalasan terakhir sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, mungkin sampai di sini saja video kali ini. See you next time, bye bye. Terima kasih yang sudah menonton. Berhubung karena memori saya habis ini ya, GoPro-nya habis lur. Jadi tak sambung pakai HP. Ya oke, sampai di sini saja. See you next time, bye bye. Terima kasih. Oke, besok disambung ya. Seperti ini. Semangat selalu anak rantau. Iya. Bye bye. Sudah terpasang, bro.